Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu hamdasyakirin wa nu'minu bihi imanal muqinin wa na'buduhu insya'allahu ibadatal mukhlisin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa an'im wa tasharraf wa tarham wa tahannan ala sayyidina Muhammad qaidil ghurril muhajjalin sayyidil kaunain wa syafi'il thaqalain wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil azizil hakim. Amma ba'du. Hadratal mukarramin wal muhtaramin, para kiai, para ustad, guru ngaji, tokoh masyarakat, pemuka agama, ben para sepuh yang terhormat, pengurus Jam'iyah Nahdlatul Ulama, pejabat pemerintah, sehal Kak Dimto hadir di tengah-tengah kita, Bapak Camat Wong Sorjo, Jugenan Kepala Desa Bangsring, semoga-moga misami senantiasa kenginga pertolongan na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Edelem ngemban amanah ben acelenaki tugas-tugas epon. Amin. Allahumma. Amin. Para hadirin hadirat muslimin muslimat, jamaah pamausan solawat nariyah, Pak Ibu, Pak Ratos, Pak Polo Empat, Kong Langkong, seterhimpun edelem organisasi PBB, pecinta Bangsring bersolawat, manterjukan segenap senyampung kasolawat lebet PBB, epa kelara jukan majer PBB, ajak bumi bangunan. Singkatan nabade keng kepanjangan nabite. Engki estona mun maca solawat kuncoma parlona abe kelar majer pajib keni gelu. Cuma parlo diperhatikan kenika jugen kawajibena kaule ben pancenengan sebagai warga negara yang baik. Engki napa engki? Kaule ben pancenengan nika tantaretan majeun solawat, ada cita-cita luhur, beda cita-cita tengki, seeburuk eki ben pararuk guru. Sece'e manna kalamun solawat sebagai sesuatu yang agung hanya kita niatkan untuk perkara-perkara yang kecil. Toh andai pun ada hal-hal yang kecil yang perlu kita niatkan, cukup pagunjing, pangempong, sabek neng ebing kenganna niatan-niatan sejeraje, niatan-niatan segung agung, seeburuk eki ben para rukuru. Niatan selema kak roa pon sering esampiaki, niatan selema kak roa pon selalu epadepak neng esaben papangkian ben kegiatan pamausan solawat nariyah. Insya Allah benikun ustadta, insya Allah benikun kiaena,
sanak jen jemaahna pun benyak si apal. Tapi amon apa sanak jen benyak si apal mak pakun epade pak epalpal. Walana guru dan kuna Kiai Haji Raden Muhammad Khalil Asad neka saya sangat menganjurkan supaya niatan geneka selalu epade pak. Sehingga ketika abek neka ngake tabelecar dari palang keren sepon eburuk egi maka abek li boleh dekkan niatan seteti patongkoan setepak sepak bensal pak. Munting ekau le pas nyaman akhir pak. Hello. Neka perak improvisasi malekak patekaku mantir barokah bermanfaat. Allahumma amin. Nah, alhamdulillah. Saman kenten kula ben panjenengan bersolawat tepat di awal bulan Syakban. Diberina ampun sabulan genteng kita memperingati Isra Mi'raj nang e bulan Recep. Saman ken bulan Rebe. Bulan Recep nika eko cak bulan Allah. Bulan Rebe bulan Nabi Muhammad. Bulan Ramadan bulan umat Muhammad. Bulan Recep yang jureki banyak istighfar. Bulan Rebe yang jureki banyak asolawat. Nang bulan Ramadan yang jureki banyak maos Al-Qur'an. Bulan Recep kaula ben panjenengan namen. Bulan Rebe nyiram tamenan. Nang bulan Ramadan metek ben mulong dek kabuana seetamen ben eseram mulai Recep sampai karbe acan tol telok-telokna. Bulan Recep ekocak ulang tahunnya sholat selima betok. Kula ben panjenengan sabulan punteng parak ben malam bedo peringatan Isra Mi'raj. Sholat ajoge hubungan bagusnya abek ben Gusti Allah. Sehingga kaula ben panjenengan bisa oleh perhatian khusus dari Gusti Allah. Samangken kesara. Tak usah kaula ben panjenengan takir bagus hubungan ben Gusti Allah. Panjenengan bagus hubungan ben Pak Tenggi. Cair tak cair? Panjenengan bagus hubungan ben Pak Camat. Locer tak locer? Panjenengan bagus hubungan ben Bupati. Loknyur tak loknyur? Beremang oleh mun abek bagus hubungan ben Gusti Allah. Kalau ben panjenengan odik neng edunya tantaretan kita ndik kebutuhan. Napa di antara kebutuhan na abek rajike? Neka kebutuhan na abek. Rajike na kaula ben panjenengan tak kira kakak emak. Pon beda tolesan, beda catetan, beda katetepan, beda kapaktian dari Allah tak kira kaporok antar setong kasetongnya. Napa abek ye mun pon ecatet sebagai rajike na abek tadek setong ngasawas sebisa alang-alang. Tapi mun pon pacet beni racik kena abek makena abek pon abele ngaje la tak depak wala tak nyampe. Ana pak beni racik kena abek. Contoh ya de enna kaula bede aing saputor. Napa ni kamaste racik kena kaula belum tentu. Ya de enna kaula samangken bede wek-weken sapereng. Ada jeruk, ada salak, ada anggur dan banyak lagi yang lainnya. Hello, mari ketemu cek marabang haji. Napa nika maste sebenarnya ada enak kau belum maste tetapi racikan kau belum tentu. Kau belum berpanjenengan tantaretan. Napa sete beben masuk ke abek kenika sesuai napa sepon tetap kaki ben pangeran bukan tetapi racikan abek. Lautir ta baina sama wal ardi mujtahidan fi syurbatil ma'i ghairar rizqi lam tajidi. Andai kata engkau terbang di antara langit dan bumi untuk mencari seteguk air maka tidak akan engkau dapati
kecuali apa yang telah Allah tuliskan untuk menjadi rizkimu. Aing beuneuh nyadeuna abuh paling punten satelgukeun dutelgukeun teu ti rajekena kauneugeun pancenengan. Sakarena teh eta mun ceuk rajekena sia. Bisa beuri ya sakoreng, bisa beuri bodo oreng sia teundeuk kun eseram lagi ka temenan atau bahkan ibuang sama sekali tak ikuna lagi bermanusia. Kemudian tak usah terbeteran. Kau liatin bu ibu mesti berusaha ikuli. Jiran ini rumah jiran mana ini. Jiran ini rumah. Ini minta. Ketekut malu loh. Jadi mon pon pancet tak kira depak. Enggi tak kira depak. Mon pancet depak agak abok. Saya rasa bisa halang lah. Aksir anaka fa'in narizqomun qasimun ya'ti ilaika walau fi jabahatil asadi. Orangi kasona bekna ala ko cek pikapi eki akasab cek dikpabi eki ana papolana racik kepon terbagi. Biar sama mungkin pon mare itu umi racikena beng sebeng. Oleh pun tuan ebedei karesek napa kene kamas teh masuk kata bu na tibi belum tentu. Bedeki ya sepak nabi. Sake kiki koman aduh tak ekor saki. Ini begian nah. Bodo begian nah. Ya ti ilaika racik ke mas teh datang kakau leban pancenengan. Walau fi jabahatil asati sana jen bodo na edei namacan. Artinya cek saking ngabude cakang cage NS entar ajeuleun ngan ka gunung kawa ijen deupak ka tengah alas sepedana mugo samuna peke tak nemu seujeuk eureuh oning-oning beude macan ajeuleun nyukun nase sapuntu ekalaah kalah tak heran kenapa macan pajeng ngater rajikeuna kauleubeun pancenengan mun pas abu ajeung mun tanang cepat berarti abu rajikeuna macan. Emang karena mik ketemu kamacan nyuun nase di tonggak kula toragi. Apa ria atar racikinan? Ku abang kok sih tetia racikinan ya? Keng mantel saya saja emang murah racikinan. Napa kunci nak? Di antara na baabeun nika munteroon lia bonus-bonus tambeun racike. Solat epa kon jaga karena kenika gemberen bagus sehubungan na abe bagus teh Allah. Wa mur ahlaka bis salati wastabir alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzukuka wal aqibatu lit taqwa. Nyuruwa bekna dekka keluargana bekna kapi ka angkui ala ko sholat wastobir alaiha epakon pasakber. Ana apa mak epakon pasakber? Polana sholat ni kapir. Jadi mon ampian ningku TV, ningku film pas ngucak jangan rindu. Rindu itu berat, biar aku saja. Pret. Yang berat itu bukan rindu, yang berat itu sholat. Mon tak percaya survei membuktikan. Kau leban panjang dengan sholat neka pun ekorting sangang puluh persen dari seasal lah saya ketoto kare lima betok. Coba apa yang akan terjadi andai saja tidak ada diskon dari pangeran sekik murahnya sampai sangang puluh persen. Mumpun saya ket epa kare lalema kan pun luang sangang puluh persen. Toko mana yang rela memberikan diskon sebesar 90% muntakin toko nama jadi nadibi. Oleh pangeran kurang lembek napa ka umat tak kanjing nabi sholat lima bekto bede waktu nabi tibi sopu ketika meto pacir sodik neng etemor duhur ketika mata are bede neng yatas kingser kabere sakoni mun bede bereng epa mancing meto jeng bejengan sakoni ka arah temor asar dilepon mata arena tambah kabere jeng bojengan nga tambah lanceng ka temur mun iyo korban bareng nga si jeng bojengi alancengan jeng bojengan nga ben bareng nga si mancing maghrib dilepon mata are compet neng ebedo isya dilepon mega yang kuning dan mega yang merah hilang egente mega yang putih di arah barat isya terakhir bila dilepon meto pacir sodik kenika waktona sobu bodo waktona bang sebeng
Tak boleh mentang-mentang aku super sibuk, jadi Pak Camat, jadi Pak Tinggi, jadi Bupati, pas bojongnya erang kos, betul beli serokakan, kebanyakannya. Niat tanya tanya tong usul li fardu dur serib sakbu. Niat tau udah apa jam duhur asal maghrib isak sobu. Ini kealiran sesat kan ini. Mana waktu mana ya? Inna salata kanat alal mu'minina kitabam mawquta. Sesungguhnya salat adalah kewajiban bagi orang-orang mukminin dan ditentukan waktunya oleh Allah Subhanahu wa taala cepalopot dari waktuna, karena salat ben waktuna adalah satu kesatuan. Mantir kita era ceki anak esto, amin. Allahumma amin. Sama kan masuk kon ka bulan Rebo. Mon bulan Recep ulang tahunna salat selema beto, bulan Rebo ni ka ulang tahunna solawat. Ayat yang memerintahkan kita bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad, seebe jamalolo ben kaula ben pancenengan setiap menjelang kita akan bersolawat, nika epatoron tepat dengan bulan Rebo. Alhamdulillah. Nika niat aki makin ulang tahunna ayat. Inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Inna allaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu ben para malaikat ta Allah, yusalluna ala nabi nika pada asolawat ka kanjing nabi. Kau leben panjenengan cek saking abek tibi tau sa asolawat, malah cek saking ngatade wa malaikatahu cokok innallaha kunika pon raja luar biasa. Selapun solawat dari pangeran istimewa luar biasa, kita toro aki ben solawat ta para malaikat. Mare malaikat asolawat cukun orang-orang mukminin siapa pun asolawat. Alhamdulillah. Kau lecek pungana mereng informasi seestona beni informasi anyar kakau le tentang banyaknya solawat naria dan ebang sering. Kau le pernah mereng langsung dari guru tengkuna Kiai Haji Raden Muhammad Khalil As'ad tepat mereng beliau kapubian. Solawat nariya pertama kali ipa cilin, pertama kali ipa udi di Bang Sering. Situ pondok njok benih pertama, Bang Sering gak ada. Mare Bang Sering pas nang ebeli, mare beli buru situ pondok. Neka saya kaule mirang langsung dari beliau tepat ngiring ka bebian nang egresi. Kan mangkana panjenengan mancet era ciki ana bisa terus ngumpaki, mancet eparengana bisa terus nyampaki, bengaram niati titik-titik solawat nariya sebeja. Amin. Allahumma. Amin. Alhamdulillah. Aula juga kela mirang bahwasanya sabun malam salah sama nis ke depan. Nika insya Allah bekal era dui ben para kiai dari pansaponapan titik bekal ekem kok jadi sektor. Saya tak saya? Amin. Mungkin pun ekem kok panjenengan tantaretan bu, abe ini kamas abang muntaman suarga ngaji sambil asolawat ini kan pada jenen suarga. Orang ngaji itu buki mansana katori kon yeltani sufi ilman sahalallahu lahu tori kon ilal jannah. Sapa-sapa orang saya nempu setong jalan ke angkui nyari ilmu, maka ben pangeran bekal eparengi kagempangan dek kalian jalan nuju suarga. Ilmu suarga, ngaji suarga. Sama yang solawat, napa ada hubungan naben suarga? Itu buah gijukan ben kanjing nabi. Man nasiya salata alaiya, faqad akhta'a tariqal jannah. Sapa-sapa orang sehingga lupa aki solawat kasengko enggan abek na bersolawat kasengko, maka engku-engku lopot orang dia nyari jalan suarga. Membas ambian tantaretan entara kasih tu bondo depak kalorong ning etemur dek lauk, maka depak na kota Banyuwangi. Mon ambian entara ka kota Banyuwangi pas kade je insya Allah depak na kapetangan alias pandir. Artena mon pon kau leban panjenengan lopot jalan na, tak kira depak kato cuen na.
Berema muntro abek tak lopota, berema muntro abek tak kaleruan, nyari lenci dan suarke. Palepur asolawat dekat Gusti Kanjeng Nabi. Apa boleh penggerak-penggerak. Beberapa minggu yang lalu, Hadratu Syekh Kiai Haji Raden Muhammad Khalil As'ad nikah makumpul ketua-ketua ben sebiasa abengi jugenan sedeti tokang tongtonga kegiatan solawat naria. Esabu neng epanci lao, kau lenang ketepaan genika beda telok cebu. Nah pas yang pertama diharapkan ketua-ketua penggerak-penggerak nikah ngata magi tibi. Mun bisa saminggu sekalian sehat ama Pak Ibu Pak Ratus Pak Kolompak. Pak Ibu Pak Ratus Pak Kolompak mun ebo di saminggu sana apa? Berarti panjenengan saare ngalak 635. Kecuali hari ketujuh muncut 634. E total del pak ka angka Pak Ibu Pak Ratus Pak Kolompak. Cuman tak cuman. Cuman. 635 ni kata tanda tan mun iyo korban solawat tu pendahulu pendahulu kita ora ono opo opo ni setitik sampai aje aje bodoh potongannya kau lagi pun corona dari mobil atanya ke ada ni kacau buat masyarakat tak obun tan madura toto asik toto kau le mau aje buat kau le buat tan sakit tan bisa nasib tong ya. Napa aku ra popo? Ngata magi tibi. Napa boleh bisa ngata magi lebih semak waktuna. Saare ngalak 1119. Berarti saben paare sakalian hatam 4444. Dene ka ekara sabira kala mun den kula ben panjenengan ki orang aib berkas selawat. Ka orang-orang si aib bertantaratan masyaallah. Lambek nikah bodoh setong orang ngapangiran tarekat tangan ku solawat sehari sama lempak polo ibu bodoh boleh asmakna Sultan Mahmud Al-Ghaznawi nikah sebagai penguasa sebagai ratu sehari sama lem solawat ke 300 ibu. Coba bayangkan 300 ibu nikah angka yang sangat fantastis. Mana 4444 dibandingkan dengan 300 ribu? Jauh bainan langit wa sumur, jauh santak, jauh santak. Padahal mereka jadi penguasa, padahal mereka jadi pemimpin, sibuk berrakyat. Cuma lantaran sibuk bersolawat teloratus ebu saben are, nyaris rakyat tanika tak kalah dina. Jadi mun bade tamui, mereka...